Assalamualaikum sahabat Metal Detector. Hari ini kita berada di kawasan sebuah perladangan yang dulunya juga masih peninggalan zaman POC. Nanti kita akan coba mengekspos apa saja yang kita dapat di sini. Cukup luas untuk wilayahnya atau lokasinya. Kita akan sesuai perlahan-lahan ada atau tidak barang berharga yang bisa kita dapatkan. Ikuti terus Metal Detector Sumatera Utara. Rekan saya di sana sedang mencari, dan alatnya berbunyi terdengar dari sini, dan ini sebuah bekas sebuah tugu sepertinya. Tugu zaman dulu sudah tumbang. Ini dia, kita akan cari lokasi sini dulu. Sepertinya lokasinya bagus untuk dideteksi. Oke. Besi setelah kita bongkar. Bentar. Sini. Sini. Bawah itu ya. Si. Ya. Baut. 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 Kita amankan. Ya. Boa, é? Pindah. Pindah-pindah, Mbak. Kapan dia buat yang? Coba berikan aja. Baru sih kan gak tahu. Apa itu? Mbak gajah, di. Hah? Gajah. Kuningan aja. Aja. Mana mana aja. Aja. Ya. Aja. Ini yang tadi pindah-pindah aja.
bisa dibuka kayak ini macam, bisa dibuka nih kayaknya. Coba jalan terbuka mah, mana tahu ada dalamnya macam apa itu. Kosong. Kosong. Apa ini ya? Mainan. Hah? Mainan kalung ini. Itu mana lubang itu? Apa ini kira-kira? Enggak tahu. Siram air dulu. Mana air? Hah? Tes, tes. Sahabat, ini tadi barangnya pindah-pindah. Dari deteksi dari di sini terus sampai kemari dapatnya ini. Saya coba kita bersihkan. Nah, ini ya seperti mainan, bentuknya gajah seperti mainan kalung, tapi ininya bisa dibuka. Mana dia? Dalam kuning ya? Iya. Lihat. Mas apa bukan? Mas apa? Teman-teman, ini tadi dapatnya, kita enggak tahu ini apa sampai. Enggak tahu lah. Hah? Kita cek aja nanti. Putih. Yang jelas nanti sampai rumah kita akan cek menggunakan air raksa apa sebenarnya benda yang kita dapatkan ini. Oke, simpan, pegang wajar.